We all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Dan kali ini sudah ada 2 unit Vario 160 versi terbaru, dimana sekilas memang secara tampilannya itu terkesan biasa, tetapi sebenarnya di sini ada yang berbeda dari sebelumnya. Nah, dimana di sini ada 2 unit yang tampilannya itu yang versi ABS banget, tetapi sebenarnya ini bukan yang versi ABS, melainkan yang versi CBS. Kalau yang ABS kan harganya di angka 30 jutaan, sedangkan yang versi CBS ini di harga Rp27.650.000 untuk di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya. Nah, di sini sudah terlihat ada varian yang ABS juga. Di bagian atas ada ABS warna putih dan juga ABS warna hitamnya. Tapi di bawahnya ini, yang warna putih ini dengan yang di atas itu beda. Kalau yang ini versi CBS, kalau yang ini versi CBS juga. Dan sekarang dikasih nama Grande Matte White dengan Grande Matte Black, seperti itu Kang. Persamaannya dengan versi ABS dari segi warna Kang, dimana untuk warnanya itu sama persis dengan versi ABS, menggunakan warna putih yang putihnya putih doff. Ini sama persis dengan yang versi ABS-nya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk versi ABS-nya itu tidak jauh berbeda. Nah, kemudian untuk warna hitamnya juga sama, menggunakan warna hitam doff yang memang secara tampilan tidak jauh berbeda dengan yang versi CBS ini. Pada bagian samping untuk tulisan Vario-nya juga di sini menggunakan yang timbul chrome untuk yang warna hitam. Begitu juga untuk yang warna putihnya, ini sama Kang, pakai yang model chrome seperti ini. Jadi sama persis seperti di Vario 160 yang versi ABS, seperti ini Kang. Nah, seperti ini. Namun untuk di bagian spakbornya ini ada tulisan ABS, tapi untuk versi CBS ini nggak ada Kang. Nah, karena ini versi CBS, secara pengeremannya belum menggunakan pengereman ABS. Dan pada bagian kalipernya di sini pakai Tokichop, pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal teleskopik untuk di bagian suspensinya. Nah, bedanya dengan yang versi ABS, mari kita lihat Kang. Meskipun sama-sama warna putih, tapi untuk yang ABS ini bisa kita lihat pada bagian disknya, dia itu diameternya lebih gede. Kemudian pada bagian kalipernya warnanya ini kemasan pakainya Nissin dan ada sensor ABS-nya. Itu yang membedakan antara putih yang ABS dengan putih yang CBS, ataupun hitam yang ABS dengan hitam yang CBS-nya. Itu bedanya Kang. Secara dari belakang kita lihat untuk tulisan Vario 160-nya, di sini menggunakan yang model timbul juga chrome seperti ini. Begitu juga untuk yang versi ABS-nya Kang. Nih, sama persis. Jadi secara eksklusif itu sama-sama tampilannya menggunakan yang eksklusif. Begitu juga untuk yang versi ABS warna matte black ini. Nah, ini yang warna matte black menggunakan warna chrome timbul. Begitu juga untuk yang tipe CBS-nya, ini sama persis. Selain itu persamaannya pada bagian warna velgnya Kang. Warna velgnya menggunakan warna titanium brown seperti yang kalian lihat. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang versi CBS warna putih, ini menggunakan warna titanium brown. Untuk yang versi ABS juga sama. Jadi tidak dibedakan secara tampilan dari luar antara yang CBS dengan ABS warna putih dan warna hitamnya. Namun kita akan melihat perbedaan pada sisi pengereman belakang. Untuk yang versi CBS ini masih menggunakan pengereman tromol. Nah, seperti ini untuk warna putih, dan seperti ini untuk warna hitam, pengeremannya masih menggunakan tromol. Namun kita lihat untuk yang versi ABS ini, dari belakang pengereman sudah menggunakan pengereman cakram. Nah, ini bedanya Kang. Jadi bedanya kalau yang ABS, pengereman depannya itu menggunakan sistem ABS, kalau di bagian belakang menggunakan pengereman cakram. Tetapi kalau yang versi CBS ini, di bagian belakang menggunakan pengereman tromol, di bagian depannya belum menggunakan pengereman ABS. Secara tampilan pada bagian batok kepalanya modelnya juga berbeda, karena ini adalah versi yang CBS, modelnya lurus seperti ini Kang, tapi masih dilengkapi dengan pengunci pengereman. Lain halnya dengan yang versi
ABS ini. Untuk yang versi ABS ini di bagian batok kepalanya tuh ada lekukan. Modelnya ngelekuk seperti ini ya, ada lekukan dan sudah tidak ada pengunci pengereman. Nah, kita lihat di versi yang CBS warna Grande Matte Black-nya. Ini modelnya lurus kayak gini ya. Kalau yang ABS-nya modelnya itu ada lekukannya. Nah, buat teman-teman yang pengen tampil seperti versi ABS, itu sekarang sudah ada pilihan yang versi CBS-nya. Jadi, untuk yang ABS sekarang hanya ada dua warna, warna putih dan warna hitam. Tapi untuk yang CBS itu ada empat warna, Kang. Ada empat ya. Yang kedua itu ada di Grande Matte White dan Matte Black. Dan yang kedua lagi ada Active Matte Black dengan Active Matte Red, seperti itu. Untuk harga yang Active Matte Red dengan Active Matte Black itu lebih murah dibandingkan dengan yang Grande Matte Black dan Matte White ini, yaitu harganya Rp27.400.000. Ada selisih Rp200.000 antara CBS yang Grande dengan yang aktifnya. Nah, itu secara tampilan dan juga secara perbedaan dari sisi pengeremannya. Apakah dari secara fitur-fiturnya ada yang berbeda? Kalau dari fiturnya kita lihat saja, Kang. Di sini ya, untuk pengeremannya ada ESS-nya, untuk hemat BBM ada tombol starter, ada lampu jauh dekat, klakson dan juga sen. Dan tampilan di sini sepertinya tidak ada perbedaan, namun mungkin nanti ada perbedaan pada indikator ABS yang versi ABS. Kemudian di sini dilengkapi dengan power outlet atau power charger di bagasi sebelah kiri, Kang. Nah, seperti ini. Remote-nya juga sama, dapat 2, editeknya 2, emergency key-nya 2. Nih, Kang, untuk di bagian keyless-nya. Kemudian dari sisi joknya, kita lihat sisi joknya apakah dibedakan antara yang ABS dan yang CBS. Nah, ini untuk motif atau tekstur kulitnya seperti ini, ada jahitan di samping. Dan kalau empuknya secara saya rasakan itu tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya untuk CBS yang terbaru ini. Ini berkapasitas 18 liter, tangki bensinnya 5,5 liter. Sekarang kita lihat untuk yang versi ABS-nya. Untuk yang versi ABS-nya di sini sama ya, ada ISS, ada lampu jauh dekat, klakson dan juga sen. Sama sih, Kang, tidak ada perbedaan. Cuma nanti di sini hanya ada tambahan indikator ABS. Untuk tekstur joknya juga terlihat tidak ada yang berbeda. Artinya secara keseluruhan antara Vario 160 versi ABS dengan CBS yang tipe Grande ini, baik yang Grande Matte Black ataupun Matte White, tampilannya itu sama persis. Jadi untuk membedakannya dari sisi pengereman saja, kalau depannya yang ABS itu menggunakan ABS, kalau belakangnya yang ABS menggunakan cakram, sedangkan yang CBS menggunakan tromol. Itu yang berbeda. Tetapi secara looknya dari luar, ketika kita melihat sekilas, itu memang samar-samar. Tapi kalau yang sudah paham, dilihat dari batok kepalanya nggak ada lekukan, ini versi CBS seperti ini. Tapi kalau dilihat di bagian kepalanya ada lekukan dan juga terlihat ada master remnya di sini sebelah kiri, ini versi yang ABS-nya. Karena paduannya tuh sama persis, di bagian tengah juga di sini menggunakan warna hitam, yang hitamnya hitam glossy. Dan secara tampilan di bagian lampu juga tidak ada perbedaan, semuanya sudah menggunakan lampu LED, lampu sen, DRL. Begitu juga untuk lampu di bagian headlamp-nya sampai ke lampu bagian belakang juga tidak ada yang berbeda. Makanya di sini ada selisih sampai dengan 3 jutaan ya, Kang. Ya, nggak sampai 3 juta antara yang ABS dengan yang CBS tipe Grande ini, Kang. Yang ABS kan 30.360 kalau nggak salah. Kemudian yang CBS ini di harga 27.650, sedangkan yang versi CBS Active Matte Black dan Active Matte Red itu di harga Rp27.400.000. Nah, itu saja, Kang, untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you gonna do for it?